lihat ada di bekerjanya itu dengan teh nanas ya, teh nanas. Nah terus kebetulan kan teh nanas juga nikah sama, nah ada juga pindah itu kan salah satu kru juga. Kok bisa dari AAD pindah ke AJJ? Ini Mas AJ kan. Behind the scene, watchling spesial Irwan. Tahun di Bangka Belitung. Bisa. Oh, jadi kita mau keluar dulu dari kita, nah, punya Airwan. Airwan teh sebagai naon nanti. Ini sih. Behind the scene sama-sama gempur. Para kru rocling. Lagi ini gak kepake nih, soalnya udah gak gempur bisa nih. Bomren. Mau? Mau. Close the door. Lihat, ada di bekerjanya itu dengan teh nanas ya, teh nanas. Nah terus kebetulan kan teh nanas juga nikah sama, nah ada juga pindah itu kan salah satu kru juga. Kok bisa dari AAD pindah ke AJJ? Oh jadi sempat keluar, keluar kerja di mana? Kampung dulu, nggak lama, pergi ke Bangka Belitung. Oh, pergi ke Bangka Belitung. Sana apa? Belalang, makanan ringan gitu. Oh, bukan jadi pindah lagi ke artis yang lain? Bukan. Oh, pabrik. Oh, pabrik, pabrik jualan. Enam bulan di Bangka itu dengan orang mana? Orang Cikuranji. Oh, orang Cikuranji. Orangnya Pak Jolil. Oh iya, orangnya Pak Jolil. Ya. Jadi Airwan sempat keluar dulu ikut mau usaha gitu kan lah. Nah dari situ gimana? Terus kayak ini JJ sama nanas. Oh. Terus nelfon lah. Terus ada enggak? Oh gitu. Tadi belum di asesnya belum. Iya. Berapa hari kemudian telepon sama nanas kalau sabu. Wan, pergi aja ke Jakarta. Airwan kerjanya katanya nih ya, kan saya di kampung itu kan suka lihat-lihat dengan teman-teman yang lain. Kok bisa Airwan suka kerja itu dengan Mbak Cika juga? Oh iya. Jadi kan itu sejarah gimana waktu masih, ceritanya waktu gitu. Masih kerja sama Ade. Oh iya. Saya kan pacaran juga sama Cika. Oh pernah ya? Nah, iya. Sama pacaran, kita kebetulan gak ada orang yang Oh, juga. Nah, ikut juga. Ya, kurang lebih 2 tahun. Oh, sama Mbak Cika itu. Tapi suka diajak juga Airwan. Nah, kalau kita sama sahabat, ini orang yang sudah lama.
luar biasa. Pertama masuk tuh pernah apa tuh gigi tuh kalau nggak salah pernah bawa semua karyawan gitu ancol atau apa kayak gitu pernah juga umroh dibiayai. Wih, luar biasa, aku bisa umroh liburan dengan para artis. Waduh, siapa yang gak mau, aku bisa juga mau gitu kan. Umroh saya nak umroh itu 2013 baru bisa berangkat, alhamdulillah 2019 dan itu pun diajak dan bilang warga yang betul-betul itu sama keluarga Arab ya. Liburannya ke Mekah sambil umroh ibadah guys. Bukan liburan sih itu ibadah. Ah ibadah. Ibadah rohani kan liburannya. Cuci mata. Cuci mata. Kalau perempuan kan soalnya sedikit. Wah. Terus kan sendiri kan artis dan tapi dah ya memang gitu liburannya. Nah, kalau kisah sebelumnya mungkin yang pernah dialami sama keluar, gak ada sedihnya mungkin ya. Senang sih, lebih bersyukur. Bersyukurlah, senang gitu kan ya. Lingkungan artis, sehingga beliau itu betah gitu kan ya. Nah, alhamdulillahnya, artisnya dapatnya bos yang baik. Alhamdulillah. Jadi, bisa go. Mungkin itu saja Irwan. Obrolan kita hari ini dan mungkin ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Rosling, podcast Rosling. Demi kemajuan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.